Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Pada episode kali ini, saya akan visit ke satu Tamiya atau Mini 4WD Store yang ada di Surabaya. Nah, ini tempatnya baru banget guys. Nah, sekarang kita ada di Central Mall Tidar, ada di Surabaya tepatnya. Saat ini sedang ada grand opening untuk Big Bro Hobbies Spare Part dan Kitamiya guys. Nah, ini dia Bro Lukas selaku ownernya. Dan kita akan lihat hari ini keseruan untuk STO Race yang sekaligus memeriahkan acara opening kita hari ini. Jadi hari ini ada balap STO di mana di sini juga dihadiri oleh teman-teman dari komunitas ya, dan ini seru banget karena untuk kelas STO ini keren banget ya karena mobilnya ngebut-ngebut guys. Nah, kita lihat di sini aksi dari teman-teman pembalap STO Mini 4WD di Surabaya untuk mendapatkan posisi tercepat dan juga juaranya tentu saja. Nah, kita akan ikuti untuk balapannya dan setelah ini kita akan lihat nih ada apa aja sih kira-kira yang dijual di Big Bro Hobbies ini. Nah, kalian harus lihat sampai akhir ya. Nah, setelah beberapa waktu kita akan mulai dengan acara doa bersama sekaligus potong tumpeng ya oleh Bro Lukas selaku pemilik dari Big Bro Hobbies. Nah, setelah ini kita akan doa bersama dan akan dibagikan makan malam untuk teman-teman peserta yang sudah mendaftar, dan semuanya ini gratis loh guys. Jadi luar biasa banget, salut untuk Lukas yang sudah melakukan effort 100% untuk membuka toko Tamiya Big Bro Hobbies di Central Mall Tidar Surabaya ini guys. Jadi kalau kalian dekat dengan area Central Mall, kalian bisa langsung aja datang. Ini tepatnya ada di apartemen Gunawangsa Tidar ya. Jadi kalau kalian bingung, cari aja apartemen Gunawangsa. Kalau kalian penasaran dan baru mulai hobi Mini 4WD, STO itu apa sih kira-kira? STO itu adalah salah satu kelas atau standar Tamiya original di mana kelas tersebut menggunakan kit-kit yang sebagian besar menggunakan part original. Itu untuk saat ini di Surabaya, rules-nya sedikit lebih fleksibel dikarenakan kita juga masih boleh menggunakan toleransi untuk beberapa part minor saja yang boleh menggunakan non-Tamiya Mini 4WD part guys. Nah, kita akan lihat nih kit-kitnya seperti ini. Jadi kalau kalian sudah tahu model kit seperti ini juga proses build-nya butuh effort banget guys. Nah, ini mungkin udah mulai jarang kalian lihat di channel saya ya, karena sekarang saya lebih fokus untuk bermain di kelas Street Mini 4WD dan mengembangkan komunitas Mini 4WD Play On guys. Nah, kita akan tengok lagi keseruan dan keseriusan teman-teman pembalap dalam melakukan settingan Mini 4WD-nya untuk menjadi yang terbaik di acara STO Race hari ini guys. Terima kasih.
Nah sekarang ayo kita lihat ada apa aja sih kira-kira di Big Bro Hobbies ini. Ikuti saya untuk lihat sekilas apa yang ditawarkan di toko ini untuk bisa kalian beli guys. Dan ini juga lengkap banget ya, kalian bisa beli kit-kit STB ataupun part-part yang ada di sini juga. Ini juga mix ya, jadi kalian bisa beli part original maupun part replika atau KW. Di sini lengkap banget. Dan kalian tentu saja lebih dekat kalau kalian tinggal di area atau sekitaran Gunawangsa Apartemen Tidar. Nah kalian kalau penasaran ini di lantai berapa, kalian naik aja langsung ke lantai food court atau lantai atas sendiri. Di situ langsung kalian bisa lihat ada arena mini 4 WD sekaligus ada tokonya. Nah kalau kalian bertanya mainnya gratis atau enggak, jangan khawatir, mainnya gratis. Dan kalian bisa tanya dulu nih informasi lebih lengkap di Instagramnya Big Bro Hobbies, ataupun kalian bisa langsung aja datang ya. Jadi gimana menurut kalian? Kalian harus mampir nih, terutama untuk yang tinggal di Surabaya. Nah kalau kalian penasaran, cus langsung aja mampir, beli kitnya, beli part-partnya, build, dan langsung kalian bisa ikutan balap. Di sini sering banget ngadain lomba balap STB dan juga STO maupun side damper guys. Ya udah, jadi itu aja sekilas untuk grand opening Big Bro Tamiya. Jadi pastiin kalian mampir ya, biar kalian tahu lebih lengkap apa saja koleksi yang ada di sini guys. Ya udah, jadi itu aja dari saya. Jangan lupa cek juga review yang lainnya, ada di playlist review di channel saya. Dan biar nggak ketinggalan upload berikutnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you guys.